Beep, 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 beep. Welcome back to my channel. This is a good day to have a good day. Thank you. This is a good day to have a good day. Test, test, check, check, rock, rock, check, check, rock, rock. Okay, assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, hari ni stres sangat. Stres lah. Sebab hari Khamis tu hari kereta aku kena langgar. Lampu belakang pecah. Tak tukar lagi. Sebab aku nak sekali kan dah lalang nak tukar timing belt ni. Aku dah cakap dengan pomen aku. Aku sekali kan nanti. Tu satu hal. Lepas tu pagi tadi nak kayuh. Kereta bateri boleh kong pula. Okay. Tukar bateri. Okay, tu dah kacau tempoh tu. Kan? Dah kacau tempoh lah. So nak tunggu kedai buka benda semua. Sebab, okay, nak cerita sikit pasal bateri. Bateri ku kan. Rupa-rupanya aku mati-matilah ingat yang bateri ku tu. Contoh harga bateri dia RM180. Kan, tu tak termasuk lagi dengan kos penghantaran lah. Dia pasang lah benda semua. Gerbak-gerbuk. Rupanya benda harga dia tu kalau kata RM180 dah termasuk dengan semua kau tu. Tinggal lagi tu nanti video untuk akan datang lah. Okay. Okay, tu bateri dah kong. Lepas tu petang tadi tengah kayu-kayu. Tengah bawa orang. Passenger tengah ada dalam kereta. Tayar pecah pula. Lepas tu dah tukar tayar. Pakai tayar spare lah. Tengah tayar spare tu nak tunggu besok lah. Nak tukar sebab dah petang kan. Kedai pun buka last pukul 7 kat sebelah aku. Kedai tayar lebih kurang. So tadi datang tengah jam tu, layan lah juga lagi ping dengan ping jauhnya. Aku dekat Bukit Bintang, ping dekat ping tak jauh sebenarnya. Aku dekat Bukit Bintang, ping dekat Robertson. Aku nak ke Robertson punya tu pun nak ambil masa 20 minit. Aku cancel, dapat ping dekat Fahrenheit. Fahrenheit 88 tu, kau bayangkan nak masuk Bukit Bintang tu. Satu hal, dah berapa kali cancel dan dapat ping. Satu ping tu dekat Loyat, ambo dekat. Tapi hantar pun jam, boleh lah, tak kisahlah tu. Pick up dekat, fare RM7, bus RM4 lebih. Kerja nak dekat 40 minit juga. Okay, tak apa. Itu boleh diulas tu isu-isu akan datang. So, 2000 years later. So, ni nak share satu artikel pasal Syed Saddiq cadang mahu memperkenalkan perkhidmatan Gojek di Malaysia. Gojek masuk Malaysia ni tak silap aku, isu ni dah lama rasanya. Dah memang agak lama dah. Kan? Aku macam ni macam PewDiePie pula. PewDiePie pula. Okay, ni artikel berita harian online Ahad 18 Ogos 2019. Okay, Syed Saddiq cadang mahu memperkenal perkhidmatan Gojek. Okay, Kuala Lumpur. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berhasrat mahu memperkenalkan perkhidmatan teksi motosikal atau lebih dikenali sebagai ojek. Ojek ke Gojek? Ada beza ke Gojek dengan ojek? Aku tak pasti. Jadi kalau ada aku jumpa, aku letak dekat sebelah ni. Ada beza ke Gojek dengan ojek? Okay, menerusi kaji selidik yang dimuat naik menerusi akaun Twitter miliknya, Syed Saddiq berkata beliau mahukan suara anak muda sama ada mereka bersetuju dengan perkhidmatan ojek untuk diperkenalkan di negara ini. Ojek pula, ojek ke gojek? Tak apalah, nanti aku google sendiri. Katanya perkhidmatan itu bagi membantu golongan anak muda yang mempunyai motosikal untuk membuat perniagaan kecil menggunakan mod kenderaan itu. Mod? Gojek belum masuk Malaysia dah ada mod lah. Okay. Anak muda Malaysia, saya perlukan suara anda untuk membantu golongan mak motor. Adakah anda bersetuju dengan ekonomi Gojek? Kenderaan motosikal untuk perkhidmatan penghantaran penumpang, makanan atau perniagaan kecil. Di Thailand dan Singapura, kurang setahun, ratusan ribu peluang pekerjaan baru tercipta. Katanya, ni dah Gojek pula. Tadi ojek, ojek ke Gojek? Aku pelik ni. Gojek adalah syarikat rangkaian pengangkutan dan permulaan logistik yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Perkhidmatannya
boleh digunakan menggunakan aplikasi yang dibangunkan guna apps lah. Kaji selidik atas talian itu mendapat pelbagai reaksi netizen dan 90% bersetuju perkhidmatan berkenaan diperkenalkan dan tidak kurang juga ada yang tidak setuju atas faktor keselamatan. Aku boleh letak dengan orang yang tak setujulah. Pengguna Twitter Xavier Nazar, berkata beliau bersetuju dengan cadangan itu namun sebaiknya ia dikendalikan oleh syarikat tempatan. Okey. Sangat setuju tapi kalau boleh perkhidmatan ini harus dikendalikan oleh syarikat tempatan dengan memfokuskan pemindahan ilmu dari syarikat besar yang sudah berjaya membawa industri ini ke tahap yang membanggakan, katanya. Okey, ada betul juga. Ciapan itu mendapat maklum balas. Ciapan itu mendapat maklum balas Syed Saddiq dan beliau menerima pendapat berkenaan sambil menegaskan kepada netizen lain bahawa perkhidmatan itu belum ada di negara ini lagi. Cadangan yang baik, terima kasih. Belum ada 2W transport ke 2way transport? Tak tahu aku, 2W transport untuk final mile tidak dibenarkan. Kedua tayar, dua tayar punya transport kot. Okey, tidak dibenarkan. Makanan boleh, tetapi ekosistem ojek lagi besar. Logistik, SME, microfinancing, people, transport, message and beautification, katanya. Okey, sementara itu ada juga yang mencadangkan bagaimana pelaksanaannya perlu dilakukan dengan mengambil kira kebaikan dan keburukan ojek. Ha, ni dah ojek pula. Tadi Gojek, dia tertinggal G ke apa? Aku rasa dia tertinggal G ke benda tadi ni. Pengguna Twitter ada ada SWAT berkata sekiranya kerajaan mampu bersikap tegas dengan mengenakan undang-undang yang tegas, ia mampu dilaksanakan dengan baik. Penunggang motosikal itu perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman. Ini bagi mengelakkan penunggang yang kurang berpengalaman terbabit dalam kemalangan. Bagi membonceng wanita, bukan membonceng wanita, bagi pembonceng PEM. Bagi pembonceng wanita, beri pilihan kepada mereka untuk memilih penunggang motosikal wanita bagi isu muhrim, wujudkan pakaian seragam, katanya. Selain itu, ada pengguna Twitter yang peka turut membangkitkan syarat degorat pernah diwujudkan perkhidmatan semikian namun ia kemudiannya diharamkan. Betul, degorat ni dia motor, dia macam Grab, macam Uber benda semua. Tinggal lagi dia motor lah. Dia tak silap aku, dia tahan dalam seminggu ke dua minggu je masuk Malaysia dan dia diharamkan. Okay. Sebelum ni pernah ada Degorat, ia satu platform yang bagus namun kemudian diharamkan. Sekiranya mahu menubuhkan ojek lagi tu, cakap ojek ke gojek, dia kejap ojek, kejap gojek, pelik aku. Di Malaysia, saya bersetuju. Jika negara besar seperti Indonesia mampu melaksanakannya, mengapa kita tidak boleh? Katanya. Sebelum ini, bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai dilaporkan membanteras perkhidmatan teksi motosikal atas alasan ia mengundang risiko kemalangan lebih tinggi. Okay, aku setuju dengan Menteri Pengangkutan sebelum ni. Kemudian disokong Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok, aku pun setuju juga. Yang turut dilaporkan tidak mempunyai perancangan memperkenalkan perkhidmatan menunggang motosikal di negara ini. Okay lah. Begitu ada menteri mencadangkan. Okay. Menteri kita, Menteri Belia dan Sukan, tak silap aku, Syed Saddiq ni, dia mencadangkan benda ni. So kita punya Menteri Pengangkutan tak support dia pula. That's what, dia benda ni bawa kuasa Kementerian Pengangkutan kan. Okay lah, bagi akulah, katalah kalau betul dia nak buat yang macam motor ni punya transport dekat Malaysia ni kan, katalah betul nak buat, dia tak boleh, bagi aku dia tak boleh buat naik macam motor betul tau, naik seorang kat belakang. So maksudnya kena buat macam dekat Thailand atau Vietnam, Filipina macam tu, yang apa nama dia panggil, tuk-tuk kan, yang macam Vespa tu tapi ada bumbung, lepas tu ada orang belakang duduk, boleh duduk dua orang tak silap aku.
dia boleh naik 2 orang di satu-satu masa, 3 orang lah tinggal dia punya driver tu dengan orang belakang 2 orang. Kalau macam tu mungkin okey kot, dan beri persaingan yang kuat jugalah. Bila kalau kata dia dah masuk tu, dah ada macam tu, syarat dia macam tu, nak buat benda tu kena ada, macam tu aku okey kan. Sebab dia dah buat benda ni, dia dah bagi saingan juga kepada Grab, taxi, dia mesti bagi saingannya. So ni apa pula pendapat korang, okay, pendapat korang pasal Gojek ni. Aku ingat dia nak cerita pasal Gojek yang kereta ni. Seorang duk cerita pasal Gojek yang kereta ni duk masuk Malaysia. Tak ada pula cerita lain pula. Okay, tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.